Lepaskan bawah 23 tahun. Bimbingan tak. Akhir Rashid. Akhir dihalang. Banyak pihak. Bintang dari utara negeri. Ada tolakan. Dilakukan tadi oleh Syafiq. Jelas dia menolak. Pemain pertahanan pasukan UAE Majid Muhammad Khalfan tidak menuju tempat kepada rakan. Ya, kita harus berhati-hati ya Chowki, kerana hantaran-hantaran ke belakang atau daripada pasukan UAE ini, kerana mereka juga bermain hampir sama juga permainan mereka, mana hantar bola daripada midfield ke belakang kita punya backline. Ini harus kita tekan di bahagian midfield. Syazwan dipersalahkan. Satu percubaan cantik Safawi Rashid. Malaysia terus mengasah. Safawi sekali lagi gol. Yang pertama dapat ditepis oleh penjaga gol. Jadi kita lihat tendangan beliau yang pertama, cuma yang pertama. Satu tindakan akhir nampaknya tonjolan yang dilakukan oleh Nick Ankif tadi. Saya rasa Badu Bagian telah memulakan pressure di situ, yang mana memaksa pasukan UAE ataupun pemain ini kehilangan bola. Safawi Rashid bertindak cemerlang. Menewas Khamis. Terlepas dari kawalan Syafiq. Syafiq dilayangkan kad kuning. Syafiq Sero. Omar Rashid. Mana diteruskan. UAE mengasah. Hantaran lintang tidak menjadi dari Muhammad Khalfan. Sambil itu layangan kad kuning dikutuk pasukan negara kita Syazwan Andik kerana mengasari Omar Rashid, pemain bek kanan pasukan UAE. Oh, dia mengangkat kaki agak tinggi. Pemain-pemain ini. Oh, itu merupakan kegasaran dan layangan kad kuning kepada pemain muda UAE Muhammad Ad Atas. Dia melakukan satu reckless tackle jelas. Satu, saya rasa tackle yang cukup keras ataupun dengan sengaja beliau menerjah ataupun. Safawi. Safawi Rashid. Satu tolakan UAE. Nampaknya mereka lebih fizikal, lebih agresif, tetapi agresif mereka dalam tempat yang salah. Banyak dan kena darurat abad. Safawi disarang. Oh, ada terjahat dilakukan oleh pemain nombor 4 UAE. Saya tak nampak apa yang apa tujuan pemain-pemain UAE ini cara mereka bermain. Salim Sultan agak kasar cara permainan mereka. Dia kesukaan Asia. Tackle dari Badru ke atas Jasim Yaakob. Sepakat percuma untuk Emiria Arab Bersatu. Pasukan Akia. Akia masuk. Percuma Akia. Gol! Satu lagi yang solo cantik daripada Akia tadi di tepi. Satu persefahaman yang baik bersama Syazwan Andik. Dia masuk ke dalam dan melepaskan rebatan kaki kanan untuk melewaskan Sultan Matahari. Ya, satu gandingan yang baik dan bola hantaran daripada Syazwan tadi. Cantik melurukkan. Masak oleh Safawi dan oh, berlaku sedikit. Ada tolakan dilakukan di sana. Tindakan Abdul Basit boleh mengundang pada pemain tengah pasukan UAE itu masuk campur dan menolak Safawi Rashid. Keadaan sedikit tegang.
serangan pemain muda UAE nampaknya mungkin tidak dapat menerima keadaan semasa. Kerjaan Safawi memang dilihat ya, agak agresif. Patutnya referee telah membunyikan whistle terjahan pertama daripada Safawi tadi. Itu cukup membahayakan pemain lawan. Tetapi referee membiarkan keadaan tersebut. Ini yang boleh menyukarkan ataupun terjadinya hampir-hampir pergaduhan. Sebagai jurulatih, beliau sepatutnya memberi arahan kepada pemain-pemain beliau supaya tidak bertindak kasar. Kalau saya pengadil Razif, saya layankan kad merah untuk pemain ini. Ya, tapi apa saya boleh buat kalau kita lihat pengadil ada di situ. Dia sendiri yang membuat di depan pengadil juga. Kad merah. Oh, ini tidak boleh diterima. Satu kejahan kad kuning. Kuning dikeluarkan kepada Faizal. Itu lebih saya lihat sebagai pelanggaran agresif, Razif. Ya, benar. Malaysia, kedua pemain itu sudah pun direhatkan. Haji tidak mengeluarkan kad kuning kepada tindakan pemain itu. Tommy terang ke tepi untuk Faizal. Dia sudah pun dilayangkan kad kuning dan tackle itu adalah kekasaran kad kuning, Razif, namun diperselamat. Ya, saya boleh bunyinya pengadil tidak mengeluarkan kad merah Chowki kerana ini akan memberi impak kesan kepada permainan atau perlawanan pertama di Sukan Asia nanti. Persamaan yang kita mainkan, saya rasa kita dah bersedia untuk menghadapi lawan kita di Sukan Asia nanti. Dan berbalik kepada jadual perlawanan ataupun opponent yang akan kita temui nanti, iaitu pasukan Korea Selatan. Dikabarkan mereka akan membariskan pemain World Cup mereka, penyerang daripada Spurs, Hong Kong Min, yang mana maknanya mereka begitu bersungguh-sungguh untuk mempertahan peringkat yang mereka menangi di Asian Games yang lalu. Nampaknya pelanan ini dicemari dengan insiden-insiden yang tidak diingini. 4 minit masa yang dilanjutkan oleh Suhaizi Syukri mengadai pelawanan. Ini merupakan detik yang mencetuskan pergolakan di bahagian belakang pula. Tackle dilakukan. Detik permainan semakin berlaku kekasaran. Kadang ini sesuatu yang tidak harus berlaku. Pemain-pemain muda UAE bertempur dengan pemain-pemain negara. Berlaku kekasaran, sesuatu yang pemain-pemain simpanan turut terlibat. Apa yang berlaku di stadium Syara? Termasuk juga pegawai-pegawai pasukan. Pegawai-pegawai pasukan juga turut terlibat. UAE tidak hilang pertimbangan ya, mereka di Stadium Syalam. Tidak sepatutnya perkara ini berlaku kerana ia mencemarkan nama baik kedua-dua pasukan dan juga bola sepak. Pasukan yang berada di ranking ke-77 dunia, UAE. Saya kira keadaan ini adalah satu insiden hitam untuk imej bola sepak negara dari negara teluk ini. Permainan berlangsung 94 minit. Pemain-pemain muda UAE tidak dapat menerima keputusan mereka tewas 0-2 di tangan pasukan Malaysia yang berada di ranking ke-131 dunia.
sambil pemain-pemain UAE masih lagi tidak berpuas hati. Saya kira wajar beberapa kad merah dikeluarkan kepada pemain-pemain UAE khususnya, Razif. Ya, benar. Ini adalah ialah sebahagiannya saya rasa pengadil perlu bertanggungjawab dalam apa yang berlaku kerana beliau terlalu lembut dengan pemain-pemain yang membuat terjahat-terjahat yang mana kasar. Bermula dari sepakan percuma ini, tangkapan dari penjaga gol gantian Sultan Matahari membawa kepada aksi yang berlaku di depan sana ke atas pemain nombor 2 negara kita, Muhammad Adib Zainuddin. Di situlah bermula aksi pukul-memukul sepak-menyepak yang berlarutan hingga ke keluar padang. Oh, satu insiden yang memalukan. Diikuti oleh campur tangan pemain-pemain lain yang bertindak terburu-buru apabila hilang pertimbangan. Perlawanan Malaysia menentang UAE sudah pun ditamatkan. Pemain-pemain UAE sudah pun bergerak masuk ke dalam bilik persalinan. Presiden FAM Dato' Hamidin turun-turun ke padang ke bawah untuk menenteramkan keadaan. Saya kira drama di separuh masa yang kedua lebih cemas pada perlawanan ini, Razif. Ya, aksi di luar padang lebih cemas daripada aksi yang ditunjukkan sepanjang 90 minit permainan.